Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Ratna Dewanti dengan NPM 18130240159 dari Prodi Pendidikan Biologi Swasta. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih makanan 4 sehat 5 sempurna dari video. Jadi ini adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama itu ada nasi sebagai karbohidrat. Yang kedua, di sini kita menggunakan ayam. Yang ketiga, itu ada tempe dan tahu sebagai sumber protein. Kemudian selanjutnya sayurnya, di sini kita memakai terong. Kalau kalian terong ungu, ya ini adalah terong ungu. Nah, ini adalah makanan 4 sehat yang kemudian kita lengkapi dengan susu sebagai pelengkap dari 4 sehat 5 sempurna yang mengandung kalsium. Video yang dapat saya sampaikan tentang makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Semoga habis menonton video ini kalian dapat menerapkan dalam kehidupan dan